A few moments later. Sky adalah bintang film yang bisa terbang. Berakting itulah yang dikerjakan pelatih burung elang Paul Klima dan elangnya di Pegunungan Alpen. Di sana sedang dibuat film bioskop dan sang raja udara jadi pemeran utama. Walaupun tiap tahun ada teknik baru untuk membuat film binatang, membuat film dengan burung tetap sulit. Sampai sekarang, orang belum berhasil membuat film saat elang memburu mangsa. Sang pelatih Paul Klima mencoba sesuatu yang tidak mungkin dan ingin menguji kemampuan teknik perekaman. Untuk itu, Klima menggunakan elang bernama Shayla. Burung pemburu yang langka dan bernilai tinggi ini belajar dengan cepat dan bisa dilatih dengan mudah. Tapi mengikuti perburuan yang berlangsung amat cepat dengan kamera sangatlah sulit. Terutama saat elang terbang menukik. Kecepatannya bisa sampai 200 km per jam. Merekam aksi elang dengan helikopter gagal. Karena pesawat terbang itu sangat ribut dan menyebabkan stres. Hal itu memicu Klima mencoba cara lain. Apakah pesawat nirawa kecil yang digunakan polisi atau pemadam kebakaran bisa merekam gambar dari jarak dekat? Drone bisa dikendalikan secara tepat dari jarak jauh, walaupun angin berhembus kencang. Kamera yang dipasang pada drone punya fitur stabilisasi otomatis. Tetapi, apakah Shayla bisa membiasakan diri dengan pesawat drone dengan 8 rotor itu? Eksperimen dimulai. Sang pelatih mencoba pendekatan bertahap. Shayla tetap tenang. Tapi, dengan itu, hanya halangan pertama saja yang berhasil dilampaui. Pasalnya, kecepatan drone terlalu lambat untuk merekam elang yang menyambar mangsa. Oleh sebab itu, sebuah balon diterbangkan menjaga kestabilan tali yang dipasangi mangsa untuk memperlambat proses perburuan. Di balon dipasang pengirim sinyal GPS yang memberikan data posisi kepada drone octocopter. Koordinat itu jadi tujuan yang otomatis diikuti pesawat nirawak. Kini, octocopter sudah berada di posisi. Dan sasaran sudah terlihat. Terlewat. Klima tidak menyerah. Upaya kedua. Dan kali ini berhasil. Tapi untuk perburuan di gunung-gunung, drone octocopter perlu waktu terbang lebih lama. Si pelatih elang, Paul Klima, belum sukses. Tapi ia tidak akan berhenti bereksperimen.